Oke, ini setelah 13 hari ya, kita tidak menunggu sampai 2 minggu. Ini kita buka umur 13 hari ya, bibit Black Sapote kita dulu. Kita mau ngecek ya, bagaimana, apakah sudah tumbuh. Ini medianya kokopit ya, kokopit saja, tidak kita campur dengan tanah. Sekarang kita mau cek dulu apakah sudah tumbuh. Ini tepatnya pas umur 13 hari setelah kita semai. Oke. Kita lihat bagaimana ya. Apakah sudah berkecambah? Alhamdulillah ya. Ternyata sudah berkecambah. Nah, alhamdulillah kecambahnya sudah panjang ya, seperti ini. Nah, ini lagi. Alhamdulillah kecambahnya sudah cukup panjang ya. Sudah ada 2,5 inci panjangnya. Nah, ini. Ternyata ada juga yang tidak berkecambah ya. Nah, ini lagi yang cukup panjang kecambahnya. Kecambahnya ada juga yang pendek seperti ini. Ini masih pendek ya. Diambil dengan hati-hati ya, jangan sempat kecambahnya patah. Ini yang tidak berkecambah kita taruh di sini aja dulu. Nah, ini satu berkecambah. Berkecambah juga. Aduh, ini ya, ini cukup panjang kecambahnya. Ternyata kita buat dalam kokopit seperti ini ya, lebih cepat tumbuh kecambahnya. Nah, ini sudah berkecambah juga. Oke, sudah semua kita ambil ya, sudah selesai. Alhamdulillah lumayan juga ya. Lumayan banyak yang tumbuh. Ini sudah ada toginya semua ya, sudah berkecambah. Yang tidak tumbuh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30 biji ya. 30 biji yang tidak tumbuh ya. Ini sudah ada jamur ya. Sudah hitam, sudah berjamur. Alhamdulillah tumbuhnya lebih kurang 85% ya. Lumayan ya, alhamdulillah bisa tumbuh 85%. Karena bibit sebanyak 115 biji ya. Bijinya dulu, biji Black Sapote ini 115 semua. Jadi yang tidak tumbuh sekitar 30 biji. Alhamdulillah ya, lumayan ya. Hampir 90% yang tumbuh. Sekitar 85% ya. Nah, ini nanti kita masukkan dalam polybag dan kita cuci dulu ya. Oke, setelah dicuci ya, kita langsung memasukkan dalam polybag. Ini kita sudah menyediakan polybag ya. Sudah kita isi tanah. Campuran tanah 2 bagian dan sekam mentah 1 bagian ya.
dan juga kita campur dengan dolomit, juga kita buat puradan sedikit ya. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita masukkan dalam polybag, sebaiknya kita beri lubang ya seperti ini, karena kecambahnya sudah agak panjang ya. Kita beri lubang seperti ini. Setelah semua diberi lubang, langsung kita tanam ya di polybagnya seperti ini. Nah, ini yang akarnya ini ya di bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kawan ya. Nah, itu bijinya nampak di atas. Yang ditanam cuman akarnya ya. Seperti ini. Ya. Dan selanjutnya ditanam dengan hati-hati ya, jangan sempat patah. Oke, sudah selesai ya. Nah, seperti inilah cara tanam di polybag. Jadi bijinya nampak di atas ya, tidak kita timbun semua. Seperti ini. Oke, demikian dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.